Welcome back to my channel. Lalu Portos. Oke, kali ini gue bakalan nyobain game dari Moonton ya. Kalian udah tau lah pastinya. Moonton itu bisa ngembangin Mobile Legend Adventure. Nah, di sini dia ngeluarin lagi di bagian Mobile Legend Pocket. Nah, di Mobile Legend Pocket ini keuntungannya banyak banget ya, guys. Dimana kalian bisa untuk cek MS kalian, habis itu menstabilkan sinyal kalian dari situ, dari aplikasi itu aja. Habis itu kalian bisa cek match terakhir dari Mobile Legend kalian jika kalian login di akun Mobile Legend kalian, dan ini dipastikan 100% aman kalau kalian login di aplikasi tersebut karena dia dilisensikan oleh, dibuat oleh dari Moonton ya, dan juga Mobile Legend itu dibuat dari Moonton juga. Oke. Jadi gua bakalan langsung aja kita masuk ke bagian ML Pocket. Nah, di ML Pocket ini by the way gua buat orientasinya itu gua buat landscape ya. Jadi kalau kalian mau bawaan dari awal itu sebenarnya portrait, cuman kalau di sini gua buat landscape aja jadi biar kelihatan full di videonya ya. Nah, di sini ada hero, equipment, lalu simulator, spell, ranking, wallpaper, voice, magic dash, layar. Kalian bisa banget buat wallpaper di sini. Jadi wallpapernya dari Mobile Legend Pocket ini banyak banget ya, dan di sini bisa ada landscape dan kualitasnya HD banget guys. Lalu di voice, kalian bisa cobain hero-hero voice-nya ini dari dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Jepang. Kalian bisa juga untuk berikan di bagian notifikasi itu guys. Lalu kita bisa juga buat status di sini. Nah, di sini kalian bisa cari followers maupun upload video, lalu dan juga kalian buat posting-posting gitu lah. Sesuai yang kalian inginkan untuk postingnya ini. Nah, di sini kita bisa buat posting itu entah itu landscape maupun portrait ya. Karena di sini gua buat landscape soalnya, jadi kelihatan beda banget itu tampilannya. Lalu di sini, nah ini ada yang komen juga postingnya. Pak, klik please, click part bar. This will a series of post checking bug I find when I was trying to review a hero it was. What is that? Oh, my review as then. Then. Anjay. Oke, lalu di sini ada juga untuk game ya, di mana statistik kalian. Kalian bisa lihat statistik dari kalian bermain ya. Entah itu win maupun loss kayak gitu banyak banget di sini tuh. Dan analisisnya kalian bisa cek dari ini, hari kemarin kayak gitu. Hero yang kalian dimiliki persis banget seperti kalian lihat profil kalian di Mobile Legends ya. Namun di sini perbedaannya itu lebih simpel dan nggak menguras banyak kuota, dan untuk script-scriptnya itu cepet banget ya. Lalu di sini juga ada fitur untuk chattingan juga guys. Nah, di chattingan ini banyak banget orang Indonesia ya. Mungkin dibuat orang Indonesia. Kalau nggak, karena kita server Indonesia, jadi kita ketemunya juga orang Indonesia juga di sini. Nah, di situ kalian bisa lihat di profil kalian. Kalian bisa lengkapin profil kalian di sini ya. Ini buat ya khusus buat kalau kalian suka sih. Dan beranda ini biasanya kalau kalian habis posting-posting kayak gitu. Kalau kalian suka posting, share-nya ke sini itu bagus. Oke. Nah, di sini kita ambil di bagian kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu. Di situ adalah MS dari Mobile Legends tersebut ya. Nah, kita tinggal open MS tersebut. Nah, di sini kita bisa untuk atur ping kita. Ya, nggak bukan atur sih, apa ya? Ya, kita cuma ngecek seperti speed test gitu guys. Nah, perbedaannya adalah kalau kalian habis speed test, kalian buat mode DND, suara hening dan tidak diganggu oleh notification apapun. Jadi kalian bakalan bisa lebih fokus untuk bermain dan mungkin juga nggak lag ya. Jadi kalian habis speed test, kalian klik mode DND, habis itu kalian menuju game. Secara otomatis kalian bakalan langsung dilanjutin di Mobile Legends-nya, guys. So, bakalan gampang.
enggak. Kalau dikatakan anti letih enggak ya, cuma ya itu jadi enggak terganggu sama notifikasi gitu. Jadi HP kita itu seperti RAM-nya itu berfokus di mobile kita main game. Dulu dari informasi yang gua dapet ini tentang Mobile Legends Pocket, Mobile Legends dan Mobile Legends Adventure. Ini adalah produk terbaru dari Moontoon ya, langsung dari Moontoon. Jadi jangan khawatir kalau kalian login pakai akun Mobile Legends kalian. Oke guys, so kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia, you next time, bye bye. Don't take that.